kita bertemu dengan Roni Firmansyah. Nah, Arema juara 2010. Dan terakhir Arema juara yaitu Arania. Iya. Ketika itu Roni Firmansyah pilihan utama dari Rene Albert. Bukan pelatihnya. Rene Albert. Oh. Itu musim keberapa, Maroni? Saya musim ke-4. Ketika juara itu? Berarti datang 2007. Musim ketiga berarti. Berarti 7 saya masuk. Dari Persemin ya? Iya, dari Persemin. Dari Persemin, 2 musim ya? 2 musim. Ini skuad Arema juara. Kalah di Lalano, ya, Kojo? Iya. Ketika itu Roni Firmansyah datang dari Persemin Minahasa. Karir pertama profesional Minahasa dari Suranaga. Saya dari di Persela. Oh, Lamongan. Persela Lamongan. 2000? 2003. 2002, 2002, 2003. Pak Riono. Pak Riono. Satu musim. Satu musim. Setelah itu? Gianyar sama Om Freddy Kulis. Satu musim. Satu musim. Oh, baru ke Minahasa. Minahasa 2 musim sama Om Joko. Setelah dari Arema juara 2010 masih bertahan atau pindah? Masih bertahan. Masih bertahan satu musim setengah. Setelah itu kacau main bola ada IPL itu, perpecahan itu. Enggak main bola lagi? Enggak, saya masih main di Wamena, terus di Medan, terus di Persebaya, terus di Kalteng Putra. Terakhir ikut di Kalteng Putra. 2000 14. Usia berapa ketika itu, Mar? Sudah 35, 36, 36. Roni Firmansyah produk internal Persebaya ya, Mar? Produk internal Persebaya. Tapi tidak pernah ikut Persebaya Junior, ya, Man? Saya Persebaya Junior. Sama ini? Lulusan Persebaya Junior. Oh, eh? 2000 ya, 2000. 99, 2000. Persebaya Junior. Oh, Jamrawi, Nugraha, Edward, Matulomi. Semifinal berarti ya? Oh, enggak, enggak. Grup enggak lolos. Grup enggak lolos dengan Kalimantan. Oh. Satu grup sama Balikpapan, sama Rinda, Persebaya dan Denpasar. Ikut Persebaya setelah junior malah enggak ke Persebaya ya main ya? Iya, menutup karir aja yang main Persebaya sama Ustadz itu, tapi yang ibunya Pak. Divisi utama ya. Roni, kenapa waktu itu dari Persemin pilihannya ke Arema? Ada tawaran lain balik ke Persebaya misalnya? Ya, pilihan karir aja mungkin karena pilihannya ada di Arema, saya masuk dan mungkin itu rezeki ya. Sekali lagi, main bola tidak hanya skill dan teknik, tapi rezeki ini. Roni di Arema pertama ditangani Janu, almarhum. Dua musim. Satu musim. Oh, satu musim. Satu musim setelah itu Om Bambang, Bambang Widiansa sama Om Gusnul. Gusnul. Om Gusnul setelah itu Rene Albert, baru Miro lagi, Janu lagi. Oh, pindah dari Arema karena dualisme pindah atau ada tawaran memang ke Wamena? Ada, dualisme satu waktu itu. Saya sempat main di Arema IPL sama rombongan Alam dan kawan-kawan. Oh. Sempat ke Wamena habis itu? Habis dari Arema IPL itu ke PSMS. Medan? Iya, ke PSMS. Wah, jauh? Iya, agak nyebrang. Pelatihnya ketika itu? Dari Itali, siapa namanya lupa. Ketika dipegang Rene Albert juara bukan pilihan utama Mas Rene ya? Karena bukan si Bustomi itu pilihannya antara saya sama Bustomi dan ternyata rezeki berpindah ke Bustomi. Tapi ketika Janu zaman pilihan utama ya, alhamdulillah pensiun terakhir di Kalteng Putra. Kalteng Putra divisi Liga teratas. Iya. Strata kedua. Divisi utama. Utama di satu ya, Pak. Sama Edi Mariono. Divisi utama mungkin. Habis itu pensiun. Habis itu selesai. Langsung jadi pelatih? Setelah saat pensiun itu waktu sepak bola Indonesia di band. Ya. Sama istri sudah nggak boleh main bola, saya suruh di rumah. Sudah selesai. Usahanya? Ya, latih, langsung belajar latih. Anak-anak? Ya, SSB. Ikut Mas Bangkit? Bukan? Iya. Berarti apa Mas Bangkit itu? Akademi?
SSB Putra Pandaan. Putra Pandaan. Belum berlisensi? Belum waktu itu, belum. Belum waktu itu, belum. Disuruh apa, belajar di SSB sampai sekarang. Alhamdulillah sekarang sudah punya lisensi. B sekarang? Alhamdulillah B. Tim yang pernah ditangani? Amin. Apsa. Akademi Aris Putra. Oh. Terus DKA. Persema, DKA Benaro. Tiga-tiga belum pernah ya? Belum. Padahal lisensi B? Sudah, B. Sedikit-sedikit, mungkin saya ingin seperti Karim Melaka, Karim sepak bola ya. Belajar dari bawah. Sedikit-sedikit, naik. Semoga bisa sekali lagi. Ini menangani asisten tim sepak bola putri? Perawang Jatim. Dapat tawaran dari manajer langsung atau diajak pelatih? Langsung dari pelatih. Teman pelatih di DKA. Oh, sama-sama akademinya? Iya, sama-sama. Di? Di Klub Persema. Oh, tapi ketika Permalang nggak ikut sama ini? Nggak, belum. Khairul Anam? Khairul Anam. Senior, etik senior. Nggak kagok nangani tim putri? Kan biasanya emang nangani ya, cowok terus? Lebih, huh? lebih banyak belajarnya. Karena di sisi cewek ini banyak sisi psikologis yang perlu diselami. Jadi satu-satu pemain itu nggak bisa disamaratakan. Jadi lebih banyak, kompleks. Lebih kompleks lah. Berarti D, C, B. Oh. Istri mana? Oke. Terima kasih.